Ayolah. Berani sedikit, kata Nicholas. Oh, Nicholas. Nicholas dan Johnny masih bocil, guys. Sahabat, mereka Nicholas dan Johnny sahabat ya. Alurnya itu mundur kayak flashback, betul. Bukan seperti itu. Mungkin ini bukanlah ide yang buruk, ide yang baik, kata Johnny. Ah, pengecut. Ah, sejak kapan itu terjadi? Oh, ngerti gua. Pikirkanlah, paling kasus terburuknya dia cuma bilang enggak. Ini pelajaran bagus buat kalian, guys. Ya, ini gua liatin ya. Pelajaran bagus buat kalian yang enggak berani ya. Kalau udah terjadi begitu, udah anggap aja enggak terjadi apa-apa. Tidak akan ada yang peduli dan kamu tetap berusaha bisa kelihatan tetap keren aja. Tapi bagaimana kalau dia ngadu ke orang lain? Nah, mau PDKT, guys. Mau ngajak kencan Johnny-nya, guys. Atau mungkin dia marah ke aku, kata Johnny. Hei, jangan jadi pengecut, kata Dr. Watts. Oke, Dr. Watts, ya, tadi ngomong Dr. Watts ya. Atau mungkin bagaimana kalau dia benar-benar bilang tidak untuk selamanya? Ah, nggak usah khawatir, kata Nicholas. Siapa yang akan melakukan itu? Kamu ganteng kok, Johnny. Bagaimana kalau dia melempar buku ensiklopedia ke mukaku? Nah, ini guys, terlalu overthinking, guys. Overthinking banget, guys. Aku bahkan nggak punya helm. Oh, aku tidak siap untuk ini. Aku nggak berani menyatakan rasa suka aku kepada dia. Dude, jangan panik. Tegakkanlah tulang belakangmu dan berhenti menjadi pecundang. Yeah, you tell him, kata Dr. Watts. Semua kan baik-baik aja. Ayo, berbalik ke belakang. Baiklah. Hey, apa yang kamu lakukan? So sweet lagunya langsung berubah lagi, guys. Ini momen pertama, gue gak tahu ya. Ini akan menjadi momen pertama dia nembak atau ngajak kencan. Kayaknya sih ngajak kencan. Wah, ini nih bocil-bocil SMP, bocil-bocil SMA relate nih, guys. Pasti bocil-bocil SMP, bocil-bocil SMA relate, guys. Melihat ini, semoga kalian grow some balls ya. Semoga kalian seperti Johnny juga dan tidak jadi pengecut. Nyatakan cinta dan rasa suka kalian ke cewek yang kalian suka, guys. Be like Johnny ya. Bayangkan kesempatan yang hilang, yang sudah kalian hilangkan berkali-kali. SMP kelas 1, kalian suka kepada dia. Naik kelas, SMP kelas 2, belum kalian nyatakan juga. SMP kelas 3, masih belum kalian nyatakan. Keburu naik SMA kelas 1, kesempatan hilang. SMA kelas 1, ada cewek yang kalian suka. Kalian tunggu terlalu lama, 1 tahun. SMA kelas 2, belum kalian nyatakan rasa suka kalian, ngajak kencan juga belum. SMA kelas 3, belum kalian nyatakan rasa suka kalian ke cewek impian kalian. Kuliah, kesempatan hilang selamanya. Kuliah, kalau misalnya kalian kuliah 4 tahun kuliah, semester 1-2, semester 3-4, 5-6, 7-8, kalian lewatkan momen-momen kesempatan itu, guys. Please, guys, tolong, guys, for the sake of yourself, kalau kalian suka, guys, just do it, man. Kasus terburuknya seperti yang Nicholas bilang tadi, bro. Paling coba dia bilang, enggak, gue gak mau sama lo, udah, cari cewek lain. Gitu aja, bro. Please, guys, umur kita selalu bertambah, teman-teman, coy. Umur kita bertambah, guys. Kalau waktu itu pas gua 24 tahun, guys, gua nggak ngatain perasaan gua ke Agnes, guys. Gua nggak akan dapat seorang wanita yang menemani gua sampai titik ini, coy. Dari gua pecundang, dari gua nggak punya kerja nyusahin orang tua doang. Sampai gue kerja di hotel, cari kerjaan bareng-bareng. Itu karena gue memulai langkah, cuy. Itu karena pada saat itu, guys, apapun hasilnya yang ada di pikiran gue, entah dia mau nolak atau terima, at the end gue melakukan itu, guys. Dan akhirnya dia jadi pasangan gue, men. Dan dia yang support gue sampai titik ini, cuy. Bayangin kalau di usia 24 tahun itu, guys, gue gak melakukan itu, guys. Gue gak menyatakan rasa perasaan gue ke Agnes, cuy. Please, guys, jangan lewatkan momen itu, guys. Semua momen yang kalian lewatkan, perasaan yang kalian pendam,
ke seseorang, cuy. Mungkin itu adalah wanita tepat yang bakal menemani hidup kalian sampai akhir riwayat kalian, guys, ya. Oke? Please. Kasus terburuknya cuma itu, guys. Paling dia bilang enggak, guys. Itu kasus terburuknya, coy. Tapi kasus terburuk penyesalan seumur hidup adalah enggak ada yang tahu, guys. Mungkin dia adalah orang yang bakal nemenin hidup kalian dari muda sampai tua, dan itu kalian lewatkan selamanya, oke? Okay? Lanjut, guys. Oke, okay. Kamu bisa mendengarku, kata Johnny. Yes, kata River. Tapi jangan norak juga, jangan sok kegantengan. Gue mau ngajak lo ke bioskop, yuk. Kita kencan bareng ya, ya pakai taktik dikit lah, guys. Gak usah over PD juga, lakukan. Tapi gak usah sok kegantengan, gitu aja, simple ya. Ya, normal-normal aja, guys. Bahkan kalian nembak dengan gaya pemalu seperti Johnny pun ini aman, guys. Yang penting kalian nyatakan, guys. Gak usah kepedean, guys. Oke. Lalu kenapa kamu lupakanlah? Boneka platipusnya lucu kayak yang kamu punya itu. Apa yang kamu baca? Anjir, dikacangin mulu dari tadi si Johnny. Buku? Tentang platipus? Bukan? Kayaknya bukunya bagus ya. You are lighthouse? Wajib langsung dipotong, coy. Hah? Ada sebuah there exactly 16 second order Fresnel landslide. Oke, okay. Ada sebuah lighthouse di bagian kiri kota. Oke, okay, ini sesuatu yang sangat historical sekali ya. Dia menceritakan tentang mercusuar, guys. Oh, itu yang kamu baca ya? Anjir, pendiam banget si River ya. Gue sih udah jiper, guys. Kalau gue deketin cewek, gue deketin, gue ajak ngomong, terus balasnya satu kata gitu, guys. Mending gue mundur dah. Tapi Johnny tetap itu ya, tetap maju ya. Mungkin kamu. Nah, ini dia pick up line-nya, guys. This is it, man. Ini dia pick up line-nya, coy. Kamu mau nonton film kapan-kapan? Aku tidak tahu. Enggak apa-apa, tapi kamu mohon pertimbangin ya. Aku enggak bisa. Kenapa? Tidak ada waktu atau hari. Gimana kalau malam jam 8 hari Sabtu? So sweet banget sih, anjir. Mengingatkanku akan masa-masa kasmaran, guys. Gimana? Eva, aku rasa sistemnya beku. Aku mau. So sweet, malam mingguan. Guys, just do it ya. Ajak mereka nonton, guys. Cindy, Esmeralda, Agnesia, Cynthia, Gabriel, Juminten, Siti, Nur Jayudin, Gamelah, Derby, Debi, Yakes, Luna, Farah, Rea, Siti, Kayes, Alis, Munaro, siapapun, guys, siapapun namanya, wanita impian kalian, gebetan kalian,
bukan gebetan, wanita impian kalian yang kalian suka, lebih tepatnya siapapun namanya, go for it guys. Lakukan seperti yang Johnny lakukan ya. Ajak mereka kencan. Atau kalian bakal kehilangan momen itu untuk selamanya teman-teman. Karena dari jutaan wanita yang ada di dunia ini, bisa jadi dia adalah wanita yang bakal menemani kalian sampai akhir riwayat kalian, oke? Okay? Ya, lakukan yang seperti Johnny lakukan guys. Yang terjadi adalah palingan ditolak doang atau enggak, gitu doang guys ya. Itu kasus terburuknya guys ya. Itu yang paling buruk guys. Serius. Cewek suka kok digodain, bukan digodain, diajak kencan gitu guys ya. Oke? Okay? Cewek suka guys, serius. Percaya sama gua, cewek suka coy. Seburik apapun kalian, cewek suka guys. Cewek enggak mungkin anjing lu burik, babi lu enggak level sama gua, enggak mungkin gitu guys. Percaya sama gua guys. Serius guys. Enggak mungkin begitu, men. Paling gitu doang ya. Enggak mungkin kayak begitu guys. Percaya sama gua guys.